Gimana, Bron? Aku tidak tahu. Ya bilang dong dari tadi, Bron. Jangan tenang-tenang aja. Anak Kupet gimana? Wah, ide cermelang itu, Bron. Ayo cepat. Ide kali, Orange. Hei, Red. Tadi kan gue udah bilang. Ide Bron itu ide yang melayang. Cermelang kali, Orange. Taruh sini dulu, Oke. Tempat biliar gak ada. Si Black lagi jaga pet. Kita kan sudah tahu vaksin itu di mana, Bron. Terus siapa yang akan suruh Pink untuk meraih Tuan Kumis? Sedangkan Pink kan belum tahu tentang strategi ini. Bagaimana kalau saya aja yang kesana? Baguslah, tapi ingat, Tuan Kumis masih duran fault sama Pink. Jadi kamu ngomongnya pelan-pelan aja. Jangan. Mending Blue aja. Soalnya Blue yang tadi udah pernah disuruh oleh Tuan Kumis untuk bersihin permata itu. Jadi, biar Tuan Kumis tidak curiga. Okelah. Jadi bagaimana nih ngomongnya ke Pink? Begini, Pink suruh kesini aja, Blue. Biar nanti kita briefing di sini. Bagaimana cara ngerayu Tuan Kumis? Apakah kamu yakin, Bron? Kenapa tidak langsung aja bisikin Pink untuk ngerayu Tuan Kumis? Dan jika Pink sudah ngerayu Tuan Kumis dan dialihkan dari tempat itu, kita kan bisa langsung kesana ambil vaksin itu, Bron. Jangan, Red. Itu terlalu ekstrim. Jadi strateginya begini. Nanti jika Blue sudah sampai di Fault, Blue membisiki Pink untuk segera kesini. Biarkan Pink kita briefing di sini. Setelah Pink kembali lagi ke tempat Vault, otomatis Tuan Kumis akan dirayu oleh Pink untuk pindah dari tempat itu atau mengalihkannya. Setelah itu, Blue langsung ambil vaksin itu dan pergi dari tempat itu, Blue. Terus kita ngapain, Bron? Kita nunggu di sini. Loh, kenapa kita tidak kesana rame-rame aja, Bron? Emangnya mau tawuran apa? Rame-rame. Kamu paham, Blue? Oke. Ya udah, sekarang, Blue. Blue, jangan lupa baca doa makan ya, Blue. Kalau boleh nanya, asal permata ini dari mana ya, Tuan? Kok bisa nemu permata segede ini? Permata itu sejak zaman dahulu. Sejak pesawat airship ini belum dibuat, permata itu sudah ada, Pink. Oh, jadi gitu, Tuan. Oh ya, Tuan. Kata para subscriber di Dairy Animation, nama aslinya Tuan, kalau nggak salah, Tuan Burik Handman atau apa ya, Tuan? Ush, Burik. Namaku keren. Disebut Burik, Pink. Hehehe, ups. Maaf, tidak tahu, Tuan. Terus siapa, Tuan? Burik Handman. Oh, tuh kan, Burik Handman. Burik lagi. Burik Handman. Maaf Tuan, aku tidak bisa sebut Right Headman. Lah itu bisa. Coba diulang. Burik Headman. Coba dieja. Right. Hand. Man. Coba dibaca. Burik Headman. Udah, panggil saja Tuan Kumis. Tuan Kumis dan Pink, aku datang lagi. Lo mau ngapain kesini, Blue? Anunya kenapa? Anunya nggak apa-apa sih, Tuan. Gantian sama Pink, barangkali Pink capek, ya itu, Tuan. Oh, ya udah, gantian Pink, biar Blue yang bersihin permata itu. Oh, ya udah, aku tinggal dulu ya, Blue. Dan Tuan Burik Headman. Salah. Tuan Kumis. Aduh, ada apa ya? Kok Blue kelihatannya beda banget? Apa ada sesuatu ya yang disembunyikan oleh Blue? Atau mungkin
ada rencana untuk ngambil vaksin itu. Suamiku kemana lagi? Udah tahu istrinya disuruh sama Tuan Kumis untuk bersihin permata itu. Kok ia dibantu? Malah ngopi. Lah itu mereka. Hai istriku. Hai Ping. Oh iya, kenapa sih Blue kok aneh banget gitu? Blue tidak seperti biasanya. Lah itu, ini yang kita akan bahas dan kita briefingkan ke kamu, Ping. Maksudnya, Brun? Iya, kita kan sudah tahu tempat di mana Tuan Kumis naruh vaksin itu, tepatnya di vault. Terus strateginya untuk kamu, Ping, tugasnya mengalihkan perhatian Tuan Kumis atau bawa keluar dari vault. Setelah itu, Blue segera untuk mengambil vaksin itu. Oh, jadi gitu, Brun. Blue kelihatan aneh. Ternyata ada misi untuk mengambil vaksin dari Tuan Kumis itu. Ya udah, aku akan coba ngerayu Tuan Kumis demi anakku Pet biar sembuh. Ayo istriku, kamu pasti bisa. Dan semoga kita berhasil mendapatkan vaksin itu dari Tuan Kumis. Ayolah Ping, semoga kamu bisa Ping. Dan kita akan berhasil mendapatkan vaksin itu dari Tuan Kumis. Ayo sekarang Ping. Tuan Kumis, mau nanya boleh gak Tuan? Nanya apa Blu? Itu kumis panjang amat ya Tuan. Kira-kira berapa tahun agar bisa punya kumis seperti itu Tuan? Ada-ada aja kamu Blu. Ini kumis sejak aku lahir Blu. Jadi aku lahir sudah punya kumis Blu. Oh gitu Tuan. Emang Tuan Kumis lahirnya gimana kok langsung ada kumisnya gitu? Aku lahir secara otodidak, Blu. Kok tertawa, Blu? Maaf, Tuan. Habis lucu, Tuan. Oh iya, Tuan. Kira-kira itu kumis panjangnya berapa meter ya? Ini kumis kalau begini panjangnya 1 meter setengah, Blu. Tapi kalau begini 3 meter, Blu. Wala, panjang amat, Tuan. Iya, ada yang ditanyakan lagi, Blu. Ada, Tuan. Itu kenapa, Tuan, warnanya belang begitu, Tuan? Dulu sejak aku masih di perut ibuku, ibuku nyidam permen yang warnanya belang, Blu. Makanya aku lahir seperti ini, Blu. Ada-ada aja nih, Tuan. Hei, Tuan Kumis dan Blu. Aku datang lagi. Ngapain kamu kesini lagi, Ping? Mau gantian sama Blue? Enggak, Tuan. Aku punya sesuatu buat Tuan. Apa itu, Ping? Rahasia dong, Tuan. Kalau aku punya sesuatu, kalau dikasih tahu, bukan sesuatu dong, Tuan. Iya juga ya. Kalau Tuan berkenan, ayo ikut aku, Tuan. Yaudah. Karena aku penasaran, aku ikut kamu, Ping. Ayo, kemana? Ya udah, ayo ikuti aku, Tuan. Akhirnya, Tuan Kumis keluar juga dari ruangan ini. Saatnya beraksi. Let's go. Nah, ini dia vaksinnya. Yeay, akhirnya Pet bakalan sembuh. Ini loh sesuatunya Tuan Kumis. Aku bikinin kopi spesial buat Tuan Kumis. Tuan Kumis, jarang kan dibikinin kopi kayak gini? Iya Ping. Aku jarang banget dibikinin kopi. Tapi sebentar Ping. Tadi aku naruh apa ya di vault? Ada yang lupa Ping. Aku kesana sebentar ya. Aduh, santai aja lah di sini Tuan Kumis. Lagian di sini kan tidak ada yang berani sama Tuan Kumis. Iya juga ya. Lah makanya Tuan Kumis nikmatin aja dulu nih kopi. Biar habis ya Tuan Kumis. Oke. Mereka pasti senang. Augustan akan bawa vaksin. Hey Blue, itu Blue. Apakah kau sudah bawa vaksinnya Blue? Tenang aja, Blue gitu. Gak usah diragukan lagi untuk masalah ini.
Apakah kau sudah yakin Blue sudah bawa vaksinnya untuk Pet? Sudah, tenang aja. Mending kita langsung ke ruangannya Pet aja. Oke, jika kau sudah pastiin bawa vaksinnya Blue, mending kita langsung ke kamarnya Pet aja. Ayo sekarang. Ayo, let's go, let's go. Hey Black, apa kabar? Bagaimana keadaan Pet Black? Semakin parah jika kalian kesini sudah bawa vaksin, mungkin bisa sembuh. Bagaimana? Apakah kalian kesini sudah bawa vaksin? Oh, tenang aja dong, pastinya Black. Kami kesini pasti bawa vaksin. Ayo Bron, suntikan aja vaksinnya ke Pet. Jangan lama-lama, nanti Tuan Kumis tahu gimana. Mana vaksinnya bawa sini? Ini Bron. Jarum suntiknya mana Blue? Masa nggak pakai jarum suntik? Aduh, aku lupa nggak kebawa Bron. Aduh, gimana sih Blue? Cepat sana ambil sebelum Tuan Kumis kembali lagi ke tempat Vault. Oke, tunggu. Kuasa, tolonglah bantu kami untuk menjadi seorang investor. Di budaya mereka sangat pandai, seperti seorang